Oke guys, ohayo, konnichiwa, konbanwa, aku Yusuke. Aku udah di Jepang ya. Guys, terus hari ini aku bisa ketemu sama Mas Hanso. Dulu aku ketemu di Indonesia atau di Korea. Dan kali ini Mas Hanso dan istri datang ke Jepang. Makanya aku antar ya. Ya mau ke restoran yang rekomendasi aku makan bersama gitu. Oke, jadi aku gak sabar. Jadi dari sekarang aku menuju ke Shibuya. Terus makan sushi. Let's go. By the way, aku juga aku udah lama gak makan sushi di Jepang. Makanya aku juga gak sabar. Vibesnya kayak orang asing, kayak turis gitu ya. Waduh, oke, dari sekarang menuju ke Shibuya. Rame banget guys. Ini stasiun Jepang sih, Shibuya, banyak banget orang-orangnya. Di mana ya, Mas? Aku kumpul di depan Hachiko. Pasien Hachiko, tapi itu, Mas Hanso. Oke, aku ketemu sama Hanso. Sama Junet di sini. Janette. Junet. Ya, pertama kali ketemu berdua. Ya. Makanya dari sekarang ke sushi. Oke, kita langsung ke sushi di Shibuya ini ya. Let's go. Gimana Jepang? Jepang. Menurut aku sih sebagai orang Korea ya, sangat mirip sama Korea. Jadi enggak terlalu beda jauh. Oh iya. Same. Waktu kamu kemarin ke Korea kayaknya nggak terlalu bingung kan? Kayak, oh ini pasti jual ini. Kayak langsung paham gitu loh. Oke. Terus kodenya mirip, jadi nggak terlalu susah, mudah. Biaya juga mirip sama Korea. Yeah, sangat nyaman sebagai orang Korea. Jinak. Kami lebih Fuji kan? Fuji kan? Iya. Tapi nggak kelihatan gunungnya. Yeah. Berawan. Tapi naik? Nggak. Cuman sampai naik bis, turun di stasiun bis, terus minum kopi, 2 jam pulang. Ya ini, leak. Gantanau pulang. Gak makan, cuma minum kopi balik. Gak cocok sama kita. Iya, pasti. Lebih suka kota, city person. Iya. Kamu suka Fujisan? Aku belum pernah. Tapi nanti, oh sama ini kan? Naik gunung kan katanya. Ya kita tunggu vlognya. Yusuke naik. Ini guys, mawashi sushi katsu. Dan juga terima kasih banyak ini snack from Korea. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Banyak kan? Tapi mungkin nanti kalian kaget. Kenapa? You guys surprise. Kenapa? Coba lihat. Kenapa kaget? I don't know. Lihat. Wah, ngantri lagi. Ini kita ngantri kan? And then so many foreigner people. Wah, banyak banget. Ini ngantrinya parah ini. Parah. Wow, ini ngantri banget. Gimana Jepang? Oke, jadi aku hari ini kan hari terakhir besok balik Korea ya. Jadi udah hampir ke semua tempat sih. Aku harus ke Shibuya, Ginza, Fujisan, Asakusa. Pokoknya semua itu udah. Tapi bukannya nggak keren sih, cuma kayak mirip sama Korea juga, jadi kayak selesai. Iya. Buka pintu, oke. Okay. Aku juga pernah ke Korea. Iya, kayak mirip ke Harajuku, Akishida Street. Itu kase, agak. Iya, cuma tapi selesai. Oke. Okay. Iya, lihat aja ya. Keren sih, cuma nggak baru. It's not new. Iya. Oh, Jepang kayak gini. Benar-benar. Jadi kalau orang Indonesia kesini mungkin karena bedanya jauh ya. Jauh banget. Tapi kalau Korea, Korea sama Jepang ya mirip-mirip. Iya, biaya juga mirip. Jadi kayak orang Indonesia ke Malaysia misalnya, ataupun ke Singapura gitu, mungkin wah tapi nggak terlalu wah karena lumayan mirip kan ya. Yeah. Kesannya kayak gitu. Udah gitu murah kan tiket pesawat dan lain-lain. Jadi kayak oke, lain kali kesini lagi bisa deh. Jadi nggak kayak. Oke, lain kali datang lagi. Gitu ya. Iya. Kayaknya semua orang Korea gitu. Kamu ke Korea juga mirip. Iya, mirip ya. Orang Jepang lebih santai dibanding orang Korea. Orang Korea cepet banget. Jadi waktu ini bayar. Orang Korea pakai kartu kan. Itu karena pingin cepat kayaknya.
Oh. Kamu kasih cash kan? Okay, 1000 yen, 2000 yen. Koin. 100. Sebagai orang Korea kayak terlalu lama. Oh iya. Huh. Kayaknya bayar pakai kartu itu biar cepat. Kayak terlalu kita ngantri bayar tuh kayak menarik. Orang Korea gitu. Makanya aku lihat Jepang ini okay untuk menunggu. Ya mungkin orang Jepang half and half. Ya. Pakai cash, pakai card. Tapi ya. Korea kamu lihat semua kartu kan. Karena mau cepat. Oh gitu. Karena mau cepat itu yang aku rasa kayak wah Jepang agak santai. Agak santai. Iya. Terus naik kereta itu mirip, cuman bedanya orang Jepang it's okay to stand up. Kalau orang Korea ada kursi pasti mau duduk. Oh iya mau duduk. Kalau orang Jepang kayak oh gitu. Lebih santai kayak duduk juga okay, nggak duduk juga okay. Kesannya. Iya berarti orang Korea selalu buru-buru. Cepet. Kerasa banget. Jadi terus misalnya ke Ginza gitu banyak orangnya. Iya. Tapi kalau di Ginza itu jalan masih normal. Kalau orang Korea itu waktu kamu ke sana jalannya tuh. Kayak tadi ya? Tempo hidupnya lebih agak beda. Tempo hidup di Jepang lebih okay. Korea wah cepat banget itu yang aku merasa kayak bayar aduh tapi kalau kampung kalau if the countryside Jepang agak beda lebih cepat atau lebih pelan lebih pelan ah even more slow ya nggak bisa orang Korea itu for me in Tokyo lebih cepat banget time is going quickly sebagai orang Korea masih kurang cepat ya aku pasti nggak bisa kamu ke Korea nggak ngerasa orang Korea cepat banget ya jarangnya agak cepat tapi mirip sama waktu mungkin kamu karena turis kalau misalnya aku orang Korea ke restoran ya bayar kita kayak kartunya aku baru melihat itu langsung Korea gitu cepat banget di sini lebih nyantai. Jadi, menarik. Makanya aku bisa ngerasakan orang Korea lebih sensitif sehari-harinya. Karena mau cepat, jadi sensitif. Di sini lebih nyantai. Itu yang aku ngerasa. Bagus. Ini hal yang bagus buat Jepang. Aku ngerasa kayak, oh, mungkin orang Korea terlalu cepat. Itu bagus, tapi agak melelahkan. Pasti capek ya. Nah, itu. Hidupnya. Itu negatif yang aku rasakan. Pasti aku gak bisa hidup di Korea. So quickly, guys, sedikit lagi mungkin. 10 menit lagi gak ya? Udah hampir 1 jam terus masih dikit lagi jadi harus tunggu bruh. Akhirnya bisa ada kumbia kayak gini yeay. Bagus. Okay, let's pesan. Yeah. Okay, kita coba English. English dulu. Nah, karena ada banyak turis juga, makanya ada English. Wah, this is so much. Okay, rekomendasi ya. Okay, rekomendasi. Oh, white fish. White fish dulu. Flounder. No, flounder is good. Oh, okay, good. Suka. Tiga ya? Tiga boleh. Suka. Fish. Okay, nggak masalah. Semua okay. Kita semua bisa. Atau yellow tail. Kau itu dia boleh suka nengok. Dua-duanya kelihatan enak. Bumi suka Thai. Okay. Three. Dua. Two. Order. Kau dah suka nengok. Ya. Ini. So. Tik. Ini. Tengok. Nanti. Uni ebi. Gila. Crazy. Shrimp is crazy this. Yeah. Okay, pesan lagi berarti. Pesan lagi. Datang. Ambil ya. Ini order extra fatty. Ambil ya. Ambil. Wah, ini so Wow. Lihat. Besar banget. Wow. Ayo ambil semua. Okay, silakan. Ya. Wah. Ini gimana Yusuke? Ajarkan caranya orang Jepang makan gimana? Yang kuat dulu. Oh, yang white dulu. Kita makan dulu. Yang putih dulu. Oke. Harus yang ini dulu.
karena ini lebih ini ya rasanya nggak terlalu oke, lebih tipis. Already tasty. Oh ini udah enak. Udah enak, nggak perlu apa-apa, tinggal makan. Makan aja. Kita lagi mas. Kita lagi. Wah, kok bisa ya? Aku juga. Merinding kok. Wah, good ya? Wow. Lucu banget bukan? Bukan merinding kok? Iya, cintanya. Wah, that's the best song that I ever had. Oke. Terus bari. Oh. Biasanya ini aja. Oke, ikan aja. Oke. Oke. Belajar dari Yusuke ya. Yusuke method. Cheers. Wow. Ikannya besar kan? Big, not big, so yeah. Big. So thick. So thick. Fresh banget, tapi teksturnya juga sangat lembut. Tapi yang tuna enaknya beda. Yang flounder yang pertama tadi itu kayak mentega. Yang ini kayak daging. Nggak kayak ikan ya, tuna ini kayak daging. So good. Oke guys, gimana ya video kali ini? Ngobrol tentang perbedaan Korea dan Jepang. Ternyata beda banget. Terus makan sushi. Dan berikutnya yang enak-enak juga kita coba ya. Jadi kita lanjut di part 2 ya guys. Jadi video kali ini sampai segini ya. Jadi terima kasih udah nonton video kali ini. Dan juga tolong share, like, komen, dan juga subscribe. お願いします. Dadah, bye bye guys. Sampai jumpa video part 2. Bye bye.